Tuh, teman-teman, sana itu ya Gunung Agung di Bali, jadi bisa kelihatan. Kalau yang lagi stres mungkin bisa juga bisa ke sini, teman-teman. Loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah tadi kita pergi ke Villa Hantu, dan kali ini saya berada di pinggir jalan lagi ya. Tepatnya di Malimbu. Ini lokasinya sama di tikungan lagi nih. Dan ini view-nya cukup menarik ya. Kita bisa lihat sama seperti tadi, lepas. Dan di sini selalu tempat dijadikan tempat foto-foto buat teman-teman. Nah, saya berada di Malimbu. Teman-teman mau lihat seperti apa? Lokasinya itu di sini, teman-teman. Tepat setelah dari Pantai Senggigi, jalan sedikit ke utara. Pas di tikungan. Nah, ini teman-teman ada yang berfoto. Kita bisa lihat pemandangannya luas ya. Dan di sini juga banyak yang jual, ada yang jualan sekarang, ada jualan kelapa, jagung bakar, ikan bakar, terus mutiara pun ada tuh di sana. Bisa kita lihat ya. Ini dari jalan rayanya aja udah bagus tuh. Nah, di sana juga ada tempat parkir kendaraan. Ada tempat makan-makannya juga. Dan bakar dan lain-lainnya. Temenin oleh ada monyet juga nih, teman-teman. Tuh, monyetnya tuh. Tuh. Ini monyetnya, teman-teman. Monyetnya nggak takut jatuh. Ini tuh jurang. Jauh banget, gak kelihatan. Iya, masih mendung soalnya. Tuh, teman-teman, sana itu ya Gunung Agung di Bali, jadi bisa kelihatan. Kalau yang lagi stres mungkin bisa juga bisa kesini, teman-teman. Loncat. Tapi jangan ya, jangan diikutin. Sesat. Pelihara burung juga di sini. Iya, burung. Tempat minjem. Ya. Dipelihara aja nih burungnya nih. Iya, buat lomba juga. Oh, ikut lomba. Kecial. Burung apa nih? Kalau bahasa sini kan kecial, dia bilang. Kecial. Kalau di Jawa pleci. Kalau Jawa pleci. Abang-abangnya dari Jawa asli Barat, Indramayu. Walah. Dagang mutiara, Bang. Ngeranto juga ya. Ngeranto dia dagang mutiara. Nih. Bapaknya dari Indramayu nih, jual mutiara Lombok nih. Harga sepi, dikasih murah. Ini air tawar apa air laut nih? Air tawar kalau yang kayak gini. Yang laut. Laut ini. Nah, buat teman-teman yang mau main ke Lombok, jangan lupa main beli Malimbu, mutiaranya Malimbu, tuh. Malimbu, di Malimbu, di Bukit Malimbu. Ini air laut ini. Nih, harga murah meriah, harga sepi. Harga COVID. COVID-19. Harga COVID. Oh, datang lagi tuh, stoknya banyak tuh, teman-teman. Ya, teman-teman, jangan lupa yang main ke Bukit Malimbu. Di sini ya bagus. Tuh. Ini monyetnya, teman-teman. Tuh. Tadi burung nih monyet nih. Kalau yang mengunjungi temennya di sini tuh. Oh, itu cewek tuh, betina. Ya, teman-teman. Selain di sebelah sana, di bawah sini juga ada yang jualan makanan. Jual bensin. Ada yang jualan nasi juga. Nasinya itu 5.000-an. Nah, ini nih Malimbu tuh, teman-teman. Malimbu itu ya hanya sebuah tepi jalan, tapi dia bisa melihat pemandangan luas. Jadi bisa untuk foto-foto. Jadi teman-teman yang main ke sini ya jangan lupa foto-foto. Tuh. Semakin sore
semakin banyak ya. Semakin banyak yang jualan juga ini, karena ini kebetulan hari Sabtu. Hari Sabtu, cuman tadi katanya sih agak sepi ya. Mungkin kalau besok agak rame nih, karena kan besok hari Minggu. Ya kalau teman-teman yang kebetulan lagi ada di Pulau Lombok, di Mataram, bisa main kesini nih. Tuh bisa kita lihat ya, yang pasti pantainya sangat, tuh pantai sangat bersih. Di sana juga bisa naik perahu, bukit-bukitnya tuh saya pun terpana melihatnya. Oke, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini dari Bukit Malimbu, Senggigi, Mataram, Lombok. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, makin rame ya. Tuh. Tuh. Enggak ada apa-apa. Enggak ngambil dompet dia. Enggak. Dia ngambilnya. Enggak. Ini makanan jagung.